مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة، مرحبا يا شهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama kita hormati dan kita muliakan para sesepuh yang hadir, para asatidz, bil khusus Ketua Musala Al-Madinah dan Ketua RW 012 Bapak Jamalul Bayr, semoga panjang umur dalam sehat berafiat. Sepuh kita dan orang tua kita Bapak Haji Widodo, semoga panjang umur dalam sehat berafiat. Dan para sesepuh yang lain yang hadir, orang tua yang hadir, semoga kita semua dalam keberkahan bulan Ramadan, dalam keberkahan puasa, dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hadirin, hadirat jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah. Di dalam satu kaedah ulama, atau lebih tepatnya dalam sebuah kitab yang bernama Zubad ibn Ruslan, disebutkan satu bait yang sangat amat masyhur, sangat amat sering didengar di telinga orang yang sering hadir dalam majelis ilmu. Kata beliau di dalam kitabnya tersebut, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beramal tanpa ilmu, maka amal itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Fa'mal walau bil usri kazakati takhruj bi nuril ilmi min dhulmati. Maka beramallah walaupun sepersepuluhnya, artinya walaupun sedikit yang wajib kita amalkan. Fa'mal walau bil usri kazakati, beramallah walaupun sepersepuluhnya seperti zakat. Takhruj bi nuril ilmi min zulmati, niscaya engkau akan keluar dari kegelapan itu dengan sebab ilmu. Maka bertolak dari hal-hal yang seperti ini, kaedah-kaedah ulama seperti ini, dapat pemahaman bahwa seluruh amal ibadah yang kita lakukan haruslah didasari dengan ilmu. Tapi itu Rasul mengatakan dalam hadis, "Man arada dunya fa'alayhi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alayhi bil ilmi, wa man arada huma fa'alayhi bil ilmi." Barang siapa yang ingin dunia, maka haruslah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat, harus juga dengan ilmu. Barang siapa ingin keduanya, dunia akhirat, juga harus dengan ilmu. Tapi itu dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum seputar puasa. Yang pertama, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasul itu beliau mengatakan, "Man akala nasiyan falyutimma shaumah." Barang siapa yang makan dalam keadaan lupa, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqa. Sungguh ia itu telah diberikan makan oleh Allah dan telah diberikan minum oleh Allah. Artinya, Rasul bersabda dalam hadis ini, kalau kita lagi puasa, kemudian kita lupa, di siang hari kita makan, di siang hari atau kita minum, maka puasa kita otomatis tidak batal. Teruskan puasanya. Sungguh yang kita makan itu, yang kita minum itu jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi kita makan, Allah yang memberi kita minum, rahmat dari Allah taala dan kedermawanannya kita diberikan
saat itu lupa sehingga kita bisa makan dan minum dan puasa kita enggak batal. Ini tentang lupa. Dimana ulama semuanya sepakat. Kalau orang puasa makan di siang hari lupa enggak masalah. Orang minum di siang hari sedang puasa lupa enggak masalah. Bagaimana kalau kesalahan? Ya. Salah dalam memprediksi waktu lalu kemudian dia makan atau dia minum. Misal ada seseorang di malam hari di waktu sahur, datang waktu sahur dia sahur. Kita sahur biasanya jam 3:30, jam 4 kita sahur. Lalu ada di antara kita jika makan terus di waktu sahur, dia kira waktu sahur masih ada. Dia kira fajar belum lagi terbit. Dia kira azan belum lagi datang waktunya. Maka dia terus makan. Dia terus minum. Dia pikir masih ada waktu. Lalu terbukti setelahnya, setelah dimakan selesai, diminum selesai, terbukti setelahnya baik di pagi hari atau di siang harinya atau sesaat setelah dimakan atau diminum di saat itu, terbukti bahwa ketika dia makan tadi, ketika dia minum tadi, ternyata dia makan dan minum sudah terbit fajar, sudah subuh. Tadinya dia kira belum subuh, dia kira belum fajar, dia kira belum terbit itu fajar, dia kira masih ada waktu sahur, dia makan dan minum, tiba-tiba ternyata udah subuh. Makan dan minumnya di saat-saat itu ternyata sudah terbit fajar, yang semestinya dia sudah pegang waktu, dia sudah tahan diri dari makan dan minum karena sudah terbit fajar, tapi ternyata di saat itu dia masih makan dan minum, cuma gak sengaja. Dia kira masih ada waktunya, walaupun perkiraannya itu salah. Lalu apa kata ulama tentang orang yang mengalami demikian? Kan bisa aja terjadi di antara kita ini. Kata ulama, karena enggak sengaja, perkiraannya masih ada waktu, walaupun ternyata perkiraannya itu meleset, maka ulama mengatakan untuk dosa, enggak dosa. Kan yang berdosa itu yang sengaja kalau di siang hari bulan Ramadan makan ataupun minum, itu dosa tentunya jika tanpa uzur. Tapi yang begini enggak ada dosanya sebab dia enggak sengaja. Dia kira masih ada waktu, ternyata waktu sudah habis. Adapun urusan qadha, apakah wajib itu hari diqadha di lain waktu? Kata ulama, ya tentu. Urusan qadha hari itu puasanya batal karena dia terbukti makan dan minum sudah terbit fajar. Di urusan dosa dia enggak dosa. Urusan qadha wajib mengqadhanya. Wajib menggantinya di hari lain itu hari. Tapi bukan artinya kalau dikatakan puasanya sudah batal karena tadi makan minum yang terbukti sudah terbit fajar setelah subuh, bukan artinya saya itu bebas dimakan dan minum di sisa harinya sampai maghrib. Bukan arti dibolehkan dia bergaul dengan istrinya misalnya di siang hari bulan puasa karena dia pikir udah batal nih puasanya sebab tadi makan minum setelah azan. Ada kewajiban lain selain itu yang disebut dengan imsak. Apa arti imsak? Artinya imsak gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh bergaul dengan istri dan hal yang lain yang membatalkan puasa di bulan Ramadan, selayaknya orang yang berpuasa tapi dia bukan dikatakan orang yang berpuasa karena puasa dibatalkan, disebut dengan imsak, yang artinya dalam bahasa kita imsak menahan diri dari segala yang membatalkan puasa tapi bukan sedang dalam keadaan berpuasa, puasa yang sudah batal. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya pernah mengalami demikian. Ini hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi kita, Rasul kita itu jenisnya manusia. Kalau Allah Taala utus Nabi jenisnya malaikat, repot kita ngikutin. Kita puasa dia enggak, dia enggak puasa. Kita berkeluarga, malaikat enggak berkeluarga. Untungnya Rasul berbentuk manusia.
Dia puasa, kita bisa lihat kejadian yang ada dalam dirinya ketika dia berpuasa, apa yang terjadi, lalu kita pun mengambil hukum dan mengikuti beliau dalam hukum tersebut. Salah seorang istri beliau, Ummul Mukminin Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma, beliau meriwayatkan sebuah hadis yang berkenaan dengan hukum yang tadi kita bicarakan. Kata beliau, kata Sayyidatuna Asma, "Aftarna ala ahdi Rasulillah yawma ghaim thumma tala'ati syams." Kami buka puasa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Rasul masih hidup. Kami berbuka puasa di zaman Rasul di waktu hari dalam keadaan mendung. Kemudian tiba-tiba muncul matahari setelahnya. Orang kalau matahari terbenam muncul lagi enggak kira-kira? Enggak, terbenam terus malam. Tapi di saat itu Sayyidatina Asma ini, Ummul Mukminin istrinya Rasul, buka puasa, dipikir waktu maghrib sudah tiba karena waktu mendung nih. Kita kan sekarang ada jam gampang ini. Kalau dulu kan enggak ada jam model begini, segalanya bersandar kepada penglihatan matahari. Hari di saat itu sedang mendung, enggak kelihatan matahari. Gimana ini? Gulung, gelap. Udah maghrib kali. Diputuskan udah maghrib. Maka beliau pun buka puasa. Ketika sudah berbuka selesai, tiba-tiba awan cerah, tiba-tiba kelihatan matahari. Ternyata buka puasanya salah waktunya. Mestinya belum buka puasa, beliau sudah buka puasa. Tapi enggak sengaja. Karena waktu lagi gulem. Dan menurut ilmu yang dimiliki, diteliti-teliti, dia ijtihad namanya dalam istilah fiqih. Setelah diijtihad, maka perkiraan kuatnya dia itu udah maghrib. Tapi tiba-tiba ijtihadnya, perkiraannya salah. Apa lalu kemudian yang terjadi? Qila li Hisyam, ditanya orang yang merawikan hadis ini, namanya Hisyam. Ditanya Hisyam, "Fa'umiru bil qadha," apakah mereka diperintahkan? Tuh, mereka tuh, berarti kan bukan atau orang. Apakah mereka diperintahkan untuk mengqadha, mengganti puasa hari itu? Lalu kata beliau, "La budda min qadha," harus mengqadhanya. Diwajib tetap mengganti itu hari, karena batal puasanya sebab bukanya sebelum waktu maghrib. Cuma kalau urusan dosa enggak dosa. Dalam hadis lain disebutkan oleh Rasul, "Rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu 'alayhi." Walaupun para ulama hadis berbicara banyak tentang hadis ini yang disebutkan, yang dibawa banyak oleh para ulama ahli usul. Kata Rasul dalam hadis ini, diangkat dosa dari umatku karena sebab salah, karena sebab lupa, dan karena sebab dipaksa. Kalau kita lagi puasa dipaksa makan, kalau nggak makan kita dibunuh. Udah disiapin tuh senjata dihadapkan, diacungkan ke hadapannya. Kalau yang tinggal makan dia bunuh. Kita nggak mampu melawannya. Syarat-syarat yang disebutkan oleh ulama kapan seseorang boleh makan dan minum karena dipaksa udah terpenuhi, maka dia pun makan dan minum. Nggak batal puasanya karena dipaksa. Lalu lupa begitu juga sebagaimana kita sebutkan, dan salah begitu juga sebagaimana tadi baru saja kita singgung. Jadi rupanya Sayyidina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha wa arda, anak putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengalami keadaan kejadian ini bersama Rasul, dan ternyata puasa tetap batal, dosa enggak dapat, puasa wajib diqadha diganti. Ini satu dari hukum yang terjadi seputar puasa yang ada dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang yang kedua, tentang sesuatu yang mungkin atau kadang terjadi di antara orang yang berumah tangga. Ya, di dalam untungnya Sayyidina Umar bin Khattab dulu melakukan demikian sehingga turun ayat. Apa itu? Dulu, di zaman awal-awal puasa,
hubungan suami istri ini enggak boleh walaupun di malam hari. Jadi bayangin tuh sebulan penuh siang malam kita enggak boleh deketin istri, istri enggak boleh deketin suami. Masya Allah, orang Betawi bilang nyap-nyap deh. Repot 30 hari. Yang head aja ditungguin kapan sucinya. Dulu begitu. Akhirnya Sayyidina Umar enggak tahan. Didekati istrinya di satu malam, lalu kemudian turun ayat. Ya. Walakumur rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Maka dibolehkan setelah ayat ini turun, malam hari kita boleh bercampur dengan istri di malam hari bulan puasa. Kalau ini enggak turun ayat, repot kita satu sekarang. Nah. Rupanya doa kita yang ada dalam Al-Qur'an itu terkabulkan. Apa itu doanya? Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan bebankan kami sesuatu yang enggak kami mampu. Allah Ta'ala kabulkan itu. Kalau tadi itu diwajibkan oleh Allah Ta'ala begitu terus keadaannya sampai saat kita dari zaman Rasul, enggak boleh orang bertemu dengan suaminya di walaupun di malam hari bulan Ramadan, termasuk ma la taqata lana bih. Kita enggak mampu. Jangankan yang muda, yang tua juga begitu sama. Nah ini, kalau suami istri bergaul di bulan Ramadan, ya, orang kata bilang nanggung kali. Sahur kelewatan udah, waktu makan udah habis. Ya, beberapa saat sebelum azan baru selesai. Belum keburu mandi, tapi udah datang waktu azan. Adzan subuh datang, mandi belum keburu. Ya, acaranya udah selesai. Bagaimana puasanya itu? Apakah sah puasanya sedangkan di dalam keadaan junub? Belum mandi? Ataukah puasanya sama seperti tadi? Harus diqadha, diganti. Walaupun gak dosa. Ya. Jadi ketika datang fajar di dalam keadaan junub belum lagi sempat untuk mandi wajib baik lakinya ataupun perempuannya. Ini disebutkan juga di dalam hadis hukumnya, alhamdulillah. Dan kejadian pada zaman Nabi Muhammad SAW itu cakepnya syariat Islam. Yang mengalaminya bukan sahabat tapi Rasul sendiri. Di dalam hadis Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, beliau meriwayatkan hadis, "Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulmin." Adalah Rasulullah mendapatkan fajar di bulan Ramadan, ada terbit fajar, azan subuh datang, waktu subuh datang dia dalam keadaan junub. Junubnya bukan sebab mimpi. Paham gitu yang berkeluarga, junub bukan sebab mimpi. Fayaghtasilu wa yasum, lalu kemudian beliau pun mandi dan berpuasa. Jadi puasanya sah, mandi tetap wajib karena mau salat subuh kan, masa enggak pakai mandi lagi. Mandi wajib untuk mengangkat hadas besar untuk melaksanakan salat subuh, dan puasanya sah walaupun ketika terbit fajar dia masih dalam keadaan junub. Ada salah seorang ya, ketika Sayyidah Aisyah mengatakan demikian, Rasul dalam keadaan junub ketika terbit fajar, junub bukan sebab mimpi. Dan seorang belum paham juga. Lalu datang riwayat lain dari beliau yang lebih lagi tegas supaya enggak diartiin macam yang lain-lain. Kata beliau dalam hadis yang lain dengan redaksi yang sedikit beda supaya lebih tegas dan jelas, kata Rasul, kata Sayyidah Aisyah, "Ashhadu ala Rasulillah, aku bersaksi atas Rasulullah, annahu kana la yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilal." Bahwasanya beliau itu di pagi hari dalam keadaan junub sebab jima', sebab berjambur, ghairi ihtilamin, bukan sebab karena mimpi. Jelas di dalam hadis yang kedua ini Sayyidina Aisyah menyebutkan bahwa junubnya Rasulullah karena sebab bergaul dengan istrinya. Tsumma yasumuhu, kemudian beliau berpuasa. Ini kejadian di rumah tangganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan hukum-hukum ini kita tahu
bagaimana hukumnya ketika kita mengalaminya, dan bagaimana keputusannya, dan apa yang harus dilaksanakannya. Kecuali kalau terjadinya itu hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, ini batal puasa, kemudian dosanya besar, kemudian dia wajib membayar kafarat. Apa kafaratnya? 2 bulan berturut-turut, dengan syarat yang banyak yang disebutkan oleh para ulama fiqih. Di antaranya sengaja, bukan lupa. Sengaja di siang hari bulan Ramadan dia bergaul dengan istrinya, bukan lupa. Kemudian dia kerjakan itu bukan untuk berbuka yang dibolehkan. Kalau seorang bercampur dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, tapi di hari itu dia memang boleh berbuka puasa seperti musafir. Kalau ada suami istri musafir, pergi jauh, 83 kilo lebih jaraknya. Berangkatnya dari sebelum subuh, jam 4 udah berangkat naik ke bandara, atau udah berangkat kereta dari terminal, dari apa? Dari stasiun, udah berangkat. Kemudian singgah di suatu tempat di siang hari bulan Ramadan, belum sampai tujuan, masih dalam perjalanan siang hari, dia lagi puasa, dia lagi musafir, musafirnya udah dari sebelum fajar, boleh nggak buka puasa tuh? Boleh buka puasa, karena dalam keadaan musafir, musafirnya perjalanannya udah dimulai dari sebelum subuh. Sekarang suami istri ini terbuka puasa, yuk. Buka puasanya enggak minum, enggak makan. Buka puasanya dengan cara lain, cara suami istri. Nah, itu enggak terkena kafarat dan enggak dosa, karena memang dibolehkan dia untuk berbuka puasa. Tapi yang sengaja, tanpa ada uzur dan lain sebagainya, disebutkan oleh para ulama fiqih, jikalau orang mengalami itu di siang hari bulan Ramadan, wajib menggantinya dan bayar kafarat 2 bulan berturut-turut, dan ini berat. Jangan coba-coba siang hari bulan Ramadan deketin istri dengan macam-macam tanpa uzur, tanpa alasan yang tepat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, berikan Ramadan ini Ramadan yang penuh dengan keindahan, kemuliaan, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tarawih kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal kita dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, diberikan segala kebaikan dunia wal akhirat, dan wafatkan kita dan keluarga yang kita cintai dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyullah wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبًا يا شهر رمضان، مرحبًا شهر العبادة، مرحبًا يا شهر رمضان، مرحبًا شهر